Okay, what's up guys, welcome back to my channel in tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara mengetahui bahwa pesan email kalian itu udah terkirim atau belum. Dan jadi bagaimana tutorialnya di sini teman-teman, yang kalian butuhkan yaitu aplikasi Gmail. Kalian bisa download di Play Store atau kalian bisa klik di deskripsi video ini. Tapi teman-teman, mungkin HP kalian semua pasti udah punya ya aplikasi Gmail ini karena bawaan HP kalian. Nah teman-teman, jika udah masuk ke dalam emailnya ya teman-teman, dalam aplikasi email, di sini teman-teman tinggal klik aja garis 3 di pojok kiri atas, kemudian teman-teman tinggal pilih aja yang namanya terkirim. Nah di sini adalah tempat-tempat pesan yang udah kalian kirim ke email terkorban ya teman-teman, atau email target. Dan di sini ada beberapa pesan yang udah saya kirim dan masuk ke email orang tersebut. Dan jadi teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, cara mengecek sudah terkirim atau belum hasil email kalian. Dan buat teman-teman semua yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel In Tutorial. Thanks for watching and goodbye.